warga Garut, makan UBEP masih kulineran di daerah Garut. Kita masih pengen makan yang pedes-pedes. Jadi dari kemarin tuh gue sama tim tuh udah kulineran ke Garut dan makanannya tuh pedes-pedes semua. Tapi gue pengen cobain yang pedes lagi ini deh nih. Dia tuh rada hidden gem tempatnya di belakang Universitas Garut. Namanya itu Pentol dan Ceker Gower. Ini udah ada pelangnya ya di sini. Dia tuh mentok ujung. Di ujung. Jadi jualannya benar-benar di ujung. Nah, itu tuh Universitas Garut ya. Ya. Terus di belakangnya ada jualan gang itu tuh segitu tuh. Apa namanya? Segitu tuh. Tempat jualannya ada di ujung. Kita kalau mau datang yang bawa mobil bisa parkir di sini. Patokannya. Atau kalau misalkan jalanannya sepi juga bisa parkir di depannya ya. Gitu. Nah, ini tuh karena banyak motor jadi gua matiin parkir mobilnya di situ. Yuk langsung aja ikutin gue. Kita pengen cobain sensasi pedasnya Pentol dan Ceker Gower pertama di Garut. Lopor ya ini. Karena kuahnya tuh enak banget rasanya. Let's go. Tina, iya. Farhan dari Makan UBEP, iya. Ini tertarik banget ya pengen cobain ini. Cabenya ada berapa banyak nih Teh? Ini setiap hari kita hampir 10 kilo cabe. 10 kilo cabe? Setiap hari ini warnanya merah banget, pengen ditambahin lagi Teh? Iya, tambahin lagi. Ini buatan Teh sendiri? Buatan sendiri. Langsung tuangin Teh? Iya, tuangin aja. Bisa Teh tuangin gini atau langsung jeburin? Jeburin aja coba ya, aku yang jeburin ya Teh. Okay. Ini favorit apa sih di sini Teh? Kalau di sini itu pentol bom. Pentol bom, kenapa? Kayak beranak gitu. Oh dalemnya. Beranak. Iya, dalamnya ada cabai kayak gitu. Udah berapa lama Teh? Bukannya Teh? Kita udah 3 tahun. 3 tahun ya? Di sini ya? Iya, di sini. Berarti ya, Teh yang racik nih? Iya, racik sendiri. Keren banget. Buat yang buat beda apa sih Teh? Pentol ini atau pentol lainnya? Kalau orang lain kan udah terbiasa ya bakso gitu dengan kuah biasa bening. Kalau kita kan dari khasnya karena Garut itu kotanya cabe. Oh my god, Garut jadi, kotanya cabe. Harus kuahnya itu kuah cabe gitu loh. Ya. Ini racikan teteh yang sambelnya sambel apa giling atau diapain? Digiling. Digiling. Iya, oh, oke deh cobain aku mau tuangin Teh ya. Boleh. Oke. Thank you Teh. Aku terpesen yang ini nih Teh. Oke, siap. Wow, ini dia nih warna sambalnya sudah merah merona seperti darah, lihat nih ya. Ini no kaleng-kaleng ya, kota Garut ke kota cabe. Lihat nih dari kemarin makan pedes mulu di Garut. Nih beda lagi nih, pentol dan ceker doer nih. Sampai doer nggak tuh nanti makannya ya kan? Lihat nih, ini gue pesen yang boom, yang gede. Terus ada cabe, taburan bawang, terus tambah pentol kecilnya lagi. Sebenernya gue tuh udah pernah cobain pentol doer ini di Bogor ya. Tapi gue pengen cobain yang bener-bener dari Garut ya. Yang pedesnya no kaleng-kaleng katanya ya. Kita cobain dulu nih. Kita cobain yang pentol kecilnya dulu Beb. Nih ya. Makan nih Beb. Kurang pelan-pelan nih kayaknya. Langsung aroma itu langsung ke hidung dan tenggorokan. Jadi efeknya batuk ya Beb. Cabai itu benar-benar pedesnya aneh men. Pertama kali suapan aja udah kaget nih. Mulut gua. Kenapa ya? Pedes banget. Nah ini tuh boom ya, pentol doer boom yang dalamnya tuh katanya ada anaknya nih, lihat nih.
sebelah ya. Nih. Wah. Ke anak dan nih lihat nih. Wow. Oh, di dalamnya itu. Ada. Dia ada letelannya. Enggak ada anak dari pentolnya. Bersin enggak main-main. Tapi bersin. Nih. Cobain dalamnya ya. Makan nih, Beb. Tetelannya enak. Dalam ini. Nih, kulit pentolnya, Beb. Nih, yang gedenya nih. Makan ya. Ya. Empuk dan lembut. Kita makan cabai rawitnya, Beb. Cabai rawit itu lumayan gendut-gendut lah. Jadi kuah itu nampol. 10 cabai cabai. Makan ya, Beb. Masih gigi cabai rawitnya berasa banget. Makan nih, Beb. Ini beneran bagus banget sih. Gak cuma minyak tapi bumbu pedesnya tuh nampol. Karena gue bener-bener pesen level pedesnya yang tingkat dewa ya. Pedes banget. Dari warnanya udah ketara banget. Kita tuangin. Ini aja. Apa namanya nih? Kayak pangsit. Boleh. Tuh lupa deh. Cireng goreng ya. Topinya ya. Kerupuk cireng. Udah habis loh. Nih, dia sama nikmat, Beb. Makan nih, Beb. Bagus banget. Gila, otak garut tuh. Kalau masalah cabe, jualan. Juara banget. Kita netralisir dulu. Make mie bakso. Jadi ini komplit. Ada somainya, ada tahu, sawi, mie, ceker, bakso sama pentol. Buat ngilangin rasa pedes di mulut gua. Makan deh, Beb. Untung ini gurih ya. Bumbu kaldunya berasa. Wow. Dan dari kemarin tuh gue makan di Garut ya. Tipikal tahunya tuh tahu kering ya di sini. Sobainya. Makan nih, Beb. Untuk sambalnya sendiri menurut gua ini rada keras ya. Harus direbus lagi. Sawi dan minyak. Main labat ngelangin. Pedes gue di mulut.
Aduh. Ini baksonya. Wah, baksonya tuh dalamnya ada kayak tulang, ada kejunya. Terus tuh keju. Nih, tuh ada tulang rambutnya dikit. Punten, ah. Menambah ini, ah. Dia ada keju sama tulang rangu. Mantep, ini baksonya mantep. Jadi, buat teman-teman yang gak suka pedas, bisa pesen ini gurih banget. Terus, mau yang level sedang bisa tambah sambelnya juga. Tapi kalau yang suka pedas, kalian harus banget pesen Pedestol Boom yang beranak. Karena kuahnya tuh pedas banget. Kalian penasaran? Gue pengen cobain pentol bakarnya nih. Nah, kalau ini gue pesen yang pedes manis. Jadi gak pedes doang, tapi pedes manis. Makan nih, Beb. Oh. Bumbunya tuh balance ya. Antara pedes dan manisnya. Jadi gak begitu pedas, tapi sensasi manisnya pun juga ada. Dan kalau teman-teman lihat nih, ya, dia tuh dibakar dengan sempurna. Dia ada aroma, apa namanya, aroma gitu yang nempel di pentolnya. Tuh, warna hitam kan? Kata enggak? Warna hitam ya? Terus nih, dapat berapa tusuk ya? Tadi gue udah 3 ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Harga 15.000, berarti satu ini 10.000-an ya, satu pentol ya. Enak. Kenyal. Rasa pedas manis itu. Justru lebih bisa dinikmatin pentol bakarnya. Dikasih taburan bawang. Kuat banget. Kulineran di Garut ya. Kalau nggak pedas, nggak nampol. Dan ternyata ini pentol luar ya, bener-bener pedes. Gue gak kuat untuk ngabisin. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton YouTube gue kali ini ya. Kulineran di Garut. Rata-rata kulineran di Garut gue pedes-pedes ya. Bibir gue udah doer belum? Udah merah belum? Gila deh. Pentol dan jengkeh doer, the best. Ini posisinya di ujung. Rada hidden gems. Apa? Belakang Universitas Garut ya. Jadi buat anak-anak kampus, warga Garut, atau teman-teman yang banyak di Garut, wajib banget cobain ini. Oh, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share this video. See you guys!